Georg Grosser, lahir pada 27 November 1984, adalah penyerang andal dalam tim voli pria Jerman. Dengan tinggi 200 cm dan berat 100 kg, Grosser dikenal akan pukulan kerasnya yang mematikan. Ia telah menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan sukses Jerman, termasuk kontribusinya pada medali perunggu di Olimpiade 2012. Denis Kaliberda, lahir pada 26 Maret 1989, menduduki posisi penerima serang dalam timnas Jerman. Dengan tinggi 198 cm dan berat 88 kg, Kaliberda menonjol dalam kemampuannya mengatasi blok lawan. Pernah membawa Jerman meraih medali perak di kejuaraan Eropa 2017, Kaliberda menjadi elemen kunci dalam serangan timnya. Christian Fromm, lahir pada 22 September 1989, adalah penerima serang handal dengan tinggi 201 cm dan berat 92 kg. Fromm dikenal karena kecepatan dan ketepatan serangannya. Kontribusinya pada kesuksesan Jerman melibatkan peran penting dalam pencapaian peringkat keempat di Kejuaraan Dunia 2014. Markus Bohme, lahir pada 8 Februari 1990, menduduki posisi bloker dalam tim voli Jerman. Dengan tinggi 208 cm dan berat 98 kg, Bohme adalah kekuatan tak terhindarkan dalam pertahanan timnya. Prestasinya termasuk membawa Jerman meraih medali perunggu di Kejuaraan Eropa 2017. Julian Zenger, lahir pada 26 Desember 1992, adalah libero andal dalam tim voli pria Jerman. Dengan tinggi 186 cm dan berat 78 kg, Zenger dikenal karena ketangguhannya dalam pertahanan dan kemampuannya membaca permainan lawan. Ia telah menjadi tulang punggung pertahanan yang stabil bagi timnas Jerman.